Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat tahajud adalah ibadah sunnah yang dikerjakan pada malam hari dalam kurun waktu setelah sholat isya sampai menjelang subuh. Sholat sunnah tahajud dapat dikerjakan minimal 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Tidak sedikit pelaku sholat tahajud merasakan kehebatan ibadah yang sangat dianjurkan Rasulullah ini. Hal ini karena di dalamnya ada sebuah rahasia tersembunyi yang bisa membuat kita mudah dalam meraih kesuksesan hidup. Dengan bangun pada 1/3 malam terakhir, semua doa yang terlantun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kedudukan kita dapat diangkat oleh Allah ke tempat yang terpuji. Seorang Muslim pasti menginginkan kedudukan yang mulia dan terpuji. Karena itu, salah satu cara untuk menggapainya adalah dengan istiqomah melakukan sholat tahajud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan pada sebagian malam, laksanakanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat tahajud telah terbukti memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah dapat mempercepat tercapainya cita-cita, dapat memudahkan rezeki, dan dapat meningkatkan produktivitas kerja yang berbasis spiritualitas. Demikian kehebatan-kehebatan sholat tahajud tersebut. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak pernah absen dalam melakukan sholat tahajud meski dalam keadaan sakit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakanlah sholat tahajud karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Sarana mendekatkan diri kepada Allah, pencegah dari perbuatan dosa, penghapus kesalahan, dan pencegah segala macam penyakit." Hadis riwayat Tirmizi. Salah satu kisah khalifah yang mempraktikkan sholat tahajud ini adalah Umar bin Abdul Aziz. Pemimpin yang dikenal adil ini setiap malam selalu bangun dari tidurnya dikala semua orang terlelap. Lalu dia cari masjid yang ditinggalkan orang. Di situ dia melaksanakan sholat tahajud sebanyak yang dia mampu. Selain kisah Umar bin Abdul Aziz, ada pula kisah seorang sufi, Imam Al-Junaid. Dia juga selalu mengisi malam-malamnya dengan sholat tahajud. Suatu ketika, sufi abad ke-7 Masehi, Hasan Al-Basri, ditanya oleh seseorang, "Mengapa orang yang rajin melaksanakan ibadah malam atau qiyamul lail, wajahnya bersinar cerah?" Sufi tersebut menjawab, "Karena mereka telah meluangkan waktu untuk Allah, sehingga mereka mendapatkan cahaya sang pencipta." Ibadah pada umumnya memang disyariatkan pada malam hari, khususnya sholat. Hanya ada 2 sholat yang pada siang hari, yakni zuhur dan asar. Sholat ketika matahari tenggelam lebih banyak dari itu. Ada sholat maghrib, isya, dan subuh. Belum lagi sholat-sholat sunnah seperti witir dan tahajud. Khusus pada bulan Ramadan, terdapat sholat taraweh. Semuanya dilaksanakan saat matahari terbenam. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat setelah matahari terbenam hingga gelap malam, dan dirikanlah sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan malaikat." Quran Surah Al-Isra ayat 78.
Dalam ayat yang lebih spesifik lagi, Allah menegaskan, dirikanlah sholat tahajud pada sebagian malam sebagai ibadah tambahan. Malam merupakan waktu yang tepat untuk beribadah. Secara harfiah, malam adalah kegelapan setelah tenggelamnya mentari. Secara majasi, malam adalah kerinduan, kehangatan, kepasrahan, keindahan dan kekhusyuan. Dalam arti lain, malam adalah tawakal, dingin dan sejuk. Malam kerap menggambarkan ketenangan, kepasrahan, juga kedamaian. Laksanakanlah sholat tahajud, karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Sarana mendekatkan diri kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Pada malam hari, kecerdasan spiritual lebih dominan ketimbang rasional. Rasa lebih dominan pada malam hari, sebaliknya, pada siang hari, akal menguasai alam pikiran. Ketegasan menjadi dominan ketimbang kelembutan. Pada siang hari, rasio menjadi penguasa. Manusia akan memerankan dirinya sebagai khalifah di muka bumi ini. Pada malam hari, manusia akan bermanja, akan menjadi hamba yang memohon belas kasih, dan menjadi hamba yang mengadu kepada Allah. Allah lebih dekat kepada hambanya pada malam hari. Ibadah pada malam hari juga lebih khusyuk, sehingga sering tak terasa air mata tumpah pada malam hari ketimbang siang. Rasulullah meminta umatnya beribadah malam karena mengetahui ada segudang rahasia yang tidak boleh disia-siakan. Dan di antara rahasia itu adalah kitab suci lebih sering turun pada malam hari ketimbang siang. Ibadah pada malam hari lebih mudah diterima Allah. Hubungan spiritual membuat segala yang berhubungan dengan rasa cepat sampai. Allah tidak akan mengecewakan hambanya. Justru kita yang selama ini banyak mengecewakannya. Semoga kita semua diberi kemudahan untuk istiqomah dalam melaksanakan sholat tahajud dan diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan nanti di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.